Fatimah Zahra
فاتلهم جالب وزينهن وبعدها رقايا اللهم كل صوم زكاة رجيا عكس النسوان وفات المصطفى خير نفاطة النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة عين وزينب كانت جويريا للمؤمنين أمهة مرضية همزة عمه وعبس الكذا عمته صفية كترتدى وقبل هجرة النبي الإسراء بمكة الليلة كرسي يندرى وبعد إسرائيل رد للسماء ترى النبي رب الألمى من غير كيف وقصر وافترى عليه خمسا بعد غسلا وبلغ الأمة بالإسراء خمسة بلا امتراء صديق بتصديق له وبالعروج صدقها فأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سنة ميسرة هذه تلك أحمد المرزوق صديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم وله وصحبه وكل مرشد وكل مهدي خير يا واسأل الكريم أن يتصل العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بعد الجمل خيرها لي أيه الجمل سميتها عقيدة العوام بتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari malam Jumat ini yang merupakan sayyidul ayyam, hari yang paling utama, berarti malam Jumat malam yang paling utama, kita mengisinya dengan bersalawat kepada Rasul, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita beriktikaf mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Kita sudah memasuki bulan Rajab. Setelah Rajab, Syaban. Setelah Syaban itu Ramadan. Dan nanti Ramadan itu kita akan tawakuf. Lalu kurang lebih pertemuan untuk majlis taklim remaja masjid itu 3 pertemuan lagi. Jadi tinggal kita istiqomahkan 3 pertemuan pengajian remaja masjid ini, nanti tawakufnya di malam ketiga dari sekarang. Jadi 3 pertemuan lagi, 1, 2, 3, lalu di ketiganya itu tawakuf pengajian remaja masjid. Kita niat untuk selalu bisa istiqomah melaksanakan kegiatan, terutama zikir yang ada di sini. Zikir yang ada di sini itu banyak sekali manfaatnya, menunjang kesuksesan kita kepada Allah, menunjang kesuksesan kita di dunia. Di dunia itu sukses karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nazzil ahwalana, ya Allah, aturlah keadaan kami, baguskanlah keadaan kami. Wahasin akhlakona, baguskanlah akhlak kami. Artinya di doa itu kita minta kesuksesan. Kita tidak cukup hanya usaha, tapi kita perlu berdoa. Nah, di sini doa sama-sama itu insya Allah sangat penting agar kita mendapatkan kesuksesan. Di dalam pengajian ini kita mengingat kepada Allah. Mengingat kepada Allah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah merupakan perintah dari Allah. Dan kita
di dalam doa ini juga berbakti kepada kedua orang tua. Kalau orang tuanya sudah wafat, kita mendoakan. Bentuk mendoakan, bentuk kasih sayang anak kepada orang tua adalah mendoakan. Kalau orang tuanya masih hidup, berarti menyenangkan orang tua. Karena orang tua itu akan senang kalau anak itu berada di lingkungan yang bagus-bagus, di lingkungan yang baik-baik. Jadi secara tidak langsung, di majelis taklim ini adalah kita berbakti kepada orang tua, lebih-lebih kalau orang tuanya sudah meninggal dunia. Itu kita sedang mengirimkan pahala, mengirimkan kenikmatan kepada orang yang ada di alam kubur. Yang ketika disiksa, diringankan siksanya atau dihentikan siksanya lantaran doa-doa dari anak-anak yang soleh. Jadi sangat penting hadir di majelis taklim ini. Meskipun tidak terlalu banyak, usahakan niat istiqomah. Niat istiqomah, orang yang istiqomah itu hidupnya ditolong oleh Allah. Yang tidak istiqomah, tidak jaminan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia istiqomah amalannya, amalan apa saja? Kita puasa Senin Kamis istiqomah bagus. Baca Quran istiqomah bagus. Ya, kemudian tahajud istiqomah bagus. Di antaranya adalah hadir di majelis taklim remaja masjid ini istiqomah, itu sangat bagus. Dan orang yang istiqomah insya Allah ditolong oleh Allah. Allah janji. Allah berjanjinya di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Berarti orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman enggak cukup, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu terus-menerus di dalam amalan taat, itu namanya istiqomah. Taat terus-menerus, itu namanya istiqomah. Kalau orang sudah seperti itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turun. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada orang tersebut, orang yang imannya istiqomah. Jadi Allah akan menurunkan malaikat-malaikat untuk membantu urusan orang-orang yang imannya istiqomah. Allah takhofu wa la tahzanu. Malaikat itu membisikkan, Allah takhofu, jangan kamu takut. Wa la tahzanu, jangan kamu bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan akan diberikan kabar gembira berupa surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang itu lalu di dunianya sukses, di akhiratnya sukses, yaitu masuk surga. Nah, waktu masuk surga, malaikat itu ngomong kepada orang tersebut, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian waktu dulu di dunia dan sekarang di akhirat. Jadi di akhirat itu dimudahkan juga oleh malaikat. Lalu malaikat itu ngomong, dan kita baru tahu nanti di surga, kami adalah penolong-penolong kamu. Itu yang bicara malaikat di dalam kehidupan dunia dulu dan di akhirat sekarang. Jadi ditolong oleh Allah melalui perantaraan malaikat-malaikat yang memudahkan urusan kita. Jadi urusan kita pusing, banyak, sangat pelik, tapi Allah bilang mudah. Nah, kuncinya adalah beramal, beriman, lalu beramalnya istiqomah. Jadi kita niat istiqomah di majelis taklim ini tiap malam Jumat. Insya Allah 3 pertemuan lagi itu penutupan. Demikian sekelumit kultum kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.